Ada satu kala, terdapat dua orang puteri yang sangat cantik. Puteri itu bernama Dewi Galo Ajeng dan Dewi Chandra Kirana. Mereka merupakan anak kepada Raja Kertamerta dari Kerajaan Dah. Kerajaan Daha terletak berdekatan dengan Kerajaan Kahuripen. Bagi merapatkan hubungan kedua-dua kerajaan, Dewi Chandra Kirana ditunangkan bersama Raja Muda Kahuripen, iaitu Raden Inu. Raden Inu merupakan seorang putera yang berani, gagah dan sigap. Mendengarkan berita itu, Galo Ajeng merasa cemburu kerana dia juga jatuh hati pada Raden Inu. Bagi menghalang adiknya dari menikah dengan Raden Inu, Galo Ajeng meminta bantuan dari seorang ahli sihir. Ahli sihir itu menyumpah Chandra Kirana menjadi seekor kiumas dan mencampaknya ke dalam laut. Kiumas hanya boleh kembali ke bentuk asal pada waktu siang dan bertukar balik menjadi seekor kiumas menjelang senja. Sumpahan itu hanya akan hilang jika kiumas berjumpa dengan Raden Inu. Pada suatu hari, di sebuah kampung bernama Dadapan, seorang perempuan tua terjumpa kiumas ketika dia sedang memancing dan membawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya, dia pergi ke laut untuk memancing lagi. Bila pulang ke rumah, perempuan tua itu terkejut apabila melihat pelbagai hidangan enak di atas meja makan. Dia menjadi hairan dan sehingga pada satu pagi, dia pura-pura keluar memancing lebih awal dan bersembunyi di belakang rumahnya. Kelihatan seorang gadis cantik sedang memasak di dapur. "Wahai anak, siapakah kamu?" tanya perempuan itu kepada kiumas. Kiumas memberitahu bahawanya dia adalah Chandra Kirana dan menceritakan hal yang sebenar. Sementara itu, Raden Inu terus berusaha mencari Chandra Kirana di merata-rata tempat. Raden Inu akhirnya sampai ke kampung Dadapan. Dia ternampak seorang perempuan tu sedang membaiki rumah usangnya. Raden Inu berasa kasihan dan menawar diri untuk membantu. Selepas selesai membantu, perempuan tua itu menjemput Raden Inu berehat di rumahnya. Masuk saja di dalam rumah, Raden Inu terkejut apabila terlihat Chandra Kirana berada di hadapannya. Mereka berasa amat gembira dapat berjumpa semula. Dan sumpahan sihir itu juga sudah hilang. Mereka pun pulang ke Kerajaan Daha. Raja Kertamerta sangat marah setelah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Galo Ajeng terhadap Chandra Kirana. Oleh kerana ketakutan, Galo Ajeng melari ke dalam hutan dan terjatuh di lereng bukit yang curam. Akhirnya, perkahwinan Raden Inu dan Chandra Kirana disambut dengan meriah dan mereka hidup bahagia selamanya.